Oke, di video kali ini gua mau berterima kasih kepada para pelanggan, para subscriber gua ya, telah mendukung di channelnya Nuryadi PSDA. Saya sangat senang sekali sudah mencapai 400 subscriber, yang mudah-mudahan kedepannya bertambah terus ya. Sampai berapa subscriber itu silahkan cari pelanggan sebanyak mungkin, grow your audience ya, itu dipersilahkan oleh tim YouTube-nya, juga oleh pihak YouTube-nya. Jangan lupa guys, follow Instagram gua @nuryadipsda dan media sosial lainnya, ada tinggal klik ya di kolom deskripsi, ada di situ linknya sudah komplit ya. Mungkin untuk videonya segitu saja ya. Ucapan terima kasih telah mensubscribe channel gua, dan mungkin tipsnya ke depan untuk tetap jaga kondisi badan kita supaya tetap sehat, supaya bisa beraktivitas semestinya ya, badan tetap fit. Jangan lupa konsumsi itu apa, vitamin, supaya badan tetap bugar dan segar untuk melakukan aktivitas pekerjaan setiap harinya ya. Demikian ya untuk tips dan ucapan 400 subscribernya. Mudah-mudahan channel gua tetap ada, tetap langgang ya, dan tetap memberikan motivasi kepada teman-teman. Yang di situ juga ada beberapa video tentang makan gua, yang biasanya kan nafsu makan menurun, nah jadi malas makan gitu kan. Setelah nonton video gua, jadi nafsu makannya lebih ada lagi gitu kan, lebih meningkat, lebih lahap dengan mengkonsumsi makanan yang sehat tentunya ya. Dengan kita makan lahap, pasti tubuh kita tetap kuat, antibodi kita tetap kuat, jadi tidak terserang beberapa oleh penyakit. Ya, kok nyampe ke tipsnya ya, yang nggak apa-apa ya, kita membahas 400 subscriber, ada tipsnya juga ya, ada nilai positifnya. Sampai jumpa guys di video selanjutnya ya, sampai ketemu lagi di lain video. Dadah.